Ya, oke, kita balik lagi di dalam Mivi Gaming. Dan hari ini gue bakalan nunjukin tutorial gak penting banget, serius dah. Ya, tadi gue bakalan nunjukin glitch atau bug. Ya, gue belum tahu ini glitch atau bug ya. Jadi ya, ini gak work pas kita start game aja. Jadi ya, kalau kalian ketipu ya, emang ketipu sih. Gue juga ketipu sih ya, awal-awal ya. Gue kira serius beneran, dan ini gue tiba-tiba nemu yaitu cara untuk make baju gratis ya, pakai pakaian gratis di PUBG Mobile ini. Dan oke, gimana caranya? Jadi kalian tinggal ke inventory, terus pilih baju yang kalian mau. Ya kalau kalian udah punya bajunya ya ngapain pakai glitch ini anjir. Ya coba yang ini ya. Nah, di sini. Coba kalau kita silang. Malah kesetik. Nah, kalau kita silang ini enggak bakalan kepake ya bajunya. Coba sekali lagi, mana nih yang lain? Yang lain mana? Nah, nih, gua silang. Tuh. Langsung kepake baju kita yang awal kan. Nah, oke, gua bakalan nunjukin kayak gimana caranya biar kepake. Nah, kita buka baju yang tadi, yang setelah lah yang kita kalian mau aja. Bagus yang tadi yang serigala, gua pengen banget dapat baju yang ini dah. Asli. Oke, jadi kalian tinggal pilih baju yang kalian mau dan kalian tinggal pencet yang reset appearance. Ya, itulah yang harganya 3000 BP. Yang buat ngedit-ngedit karakter, nah yang kayak gini ya. Ini bukan hentai ya, bukan, sorry. Nah, pas sudah balik lagi mencet silang, dan kalian mencet silang lagi, dan langsung kepake coy. Mantap jiwa kan. Dan kalau kalian mulai in-game ya, kalian gak bakalan pakai baju ini, serius. Karena ini cuma glitch doang ya, glitch atau bug gue gak tahu. Pas kalian mulai game-nya, kalian bakalan pakai baju yang awal-awal kalian pakai tadi ya. Coba aja kita ya, masuk. Nah, pas kita masuk in game ya. Seperti yang gue bilang tadi, gak bakalan kepake baju yang serigala tadi ya. Karena itu cuma glitch coy. Jadi ya, kalau glitchnya bisa kepake sampai in game ya, bagus ini anjay, bagus. Oke, jadi sekian ini video unfair dari gue, dan bye-bye.